Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan dengan program pun itu niko jumlah kami sudah masa lagi di Kecamatan Kelar yang alhamdulillah niko kami pun memberikan dan menimbulkan kali Juni dari Juni di Jawa Tengah kali kawan kawan itu peserta kali ini saya yang Sejak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Pada hari ini Ahad 2 Juli tahun 2023 MPCNU Kecamatan Luar melaksanakan kegiatan khitanan masal untuk warga masyarakat Kecamatan Luar dan sekitarnya. Alhamdulillah kesempatan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kita bersama sama panitia MPCNU Kecamatan Luar dan Kudus yang berkata-kata ketika di Kota Magelan dan Kota Suci Magelan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah ikut membantu jalannya acara khitanan masal MPCNU Kecamatan Luar di kesempatan siang hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan support semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan pahala dan juga limpahan kebaikan yang lebih baik lagi kepada semua orang. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada semua panitia dan pendukung acara pada kesempatan siang ini. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Kumasa selaku Ketua PAC Kidanjo Kecamatan Luar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya acara khitanan masal MPCNU Kecamatan Luar. Terkhusus saya di sini juga mengucapkan selamat kepada para panitia dari MPCNU Kecamatan Luar di tahun 2023 ini telah berhasil melaksanakan kegiatan khitanan masal yang kedua dengan peserta berjumlah kurang lebih 50 peserta. Dan itu peserta berasal dari semua kalangan di desa-desa se-Kecamatan Luar. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibantu oleh banom-banom NU, baik itu Ansor maupun juga sahabat-sahabat Banjar khususnya yang membantu baik di lalu lintas maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, ada juga adik-adik sahabat ibu PPNU, sahabat di Fataya maupun juga Muslimat yang telah rela luangkan waktunya untuk mensukseskan kegiatan di MPCNU Kecamatan Luar ini. Nah, ke depan saya berharap dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan di gedung MPCNU Kecamatan Luar ini bisa disengkuyung ataupun dilaksanakan bersama-sama oleh semua pihak, khususnya masyarakat NU di Kecamatan Luar. Nah, saya yakin program-program MPCNU akan memberikan maslahat bagi warga NU, khususnya di Kecamatan Luar maupun masyarakat umum di Kecamatan Luar. Ada respon-respon positif dari masyarakat terkait dengan kegiatan ini, sehingga ini menjadi semangat bagi kami, bagi sahabat-sahabat Ansor Banjar khususnya untuk meningkatkan lagi program-program yang itu di bawah naungan MPCNU Kecamatan Luar. Kami selaku Banum-Banum NU hanya bisa memberikan support terhadap MPCNU Kecamatan apapun yang dilaksanakan oleh MPCNU Kecamatan Luar. Kami selaku Banum-Banum NU akan membantu mensukseskan kegiatan MPCNU Kecamatan Luar. Saya berharap ke depan sepanjang tidak hanya 50, mungkin bisa kita
optimalkan lagi menjadi 100 peserta. Tidak lupa saya berterima kasih kepada donatur-donatur, baik itu masyarakat-masyarakat di desa-desa ataupun para pejabat pemerintahan desa maupun di kecamatan yang telah memberikan support bantuan baik itu dengan finansial maupun support secara dukungan moral. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.